Empat. Kan? Dia masuk. Ah, tu masuk Allah dia. Depan dulu. Betul lah. Pasal lama dah depan. Dah nak. Murah ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا يا ارحم الراحمين نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله. Pertama dan utamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izin Allah. Kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan ini, untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama kita mengambil manfaat faedah daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerja amal baik yang sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya dilipat gandakan ganjaran pahalanya kepada kita insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan, mari sama-sama kita menghadirkan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat dan mengikut sahabat, seterusnya kepada ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan sambung lagi tajuk yang seterusnya, kelebihan orang kaya yang bersyukur. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'na bi'ulumi fid dharain, amin. Kelebihan orang kaya yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maksudnya, adapun orang yang memberikan, yakni hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kalimah yang terbaik, yaitu kalimah la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka sesungguhnya kami akan mudahkan baginya untuk memperolehi kemudahan, yakni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Lail ayat 5 hingga 7. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menerangkan kepada kita kelebihan orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mengetahui cara bagaimana untuk dia bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, Allah beri kekayaan, Allah beri kelebihan, Allah beri kesenangan. Dengan kekayaan, kemewahan, kesenangan tersebut tidak melalaikan dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebablah Islam suatu agama yang tidak melarang sama sekali umatnya untuk mencari kekayaan. Carilah banyak mana pun kekayaan, tetapi jangan sampai kekayaan tersebut menjauhkan dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah, nak berniaga, berniagalah, nak usaha macam-macam, ikutlah macam-macam cara yang kita boleh buat. Tetapi syarat dia, jangan sampai kita dilalaikan dengan kekayaan dan kemewahan tersebut sehingga kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang memberikan, iaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Kemudian wasaddaqa bil husna, membenarkan kalimah yang terbaik, iaitu kalimah la ilaha illallah. Pegang sungguh-sungguh kalimah la ilaha illallah itu. Mana kata tuan-tuan, bagaimana cara pun ataupun macam mana banyak sekali pun harta dia, tidak melalaikan dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Malahan dengan banyaknya hartanya itu, maka akan lebih dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lebih dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ni tuan-tuan, kalau kita tengok ramai juga sebenarnya orang yang kaya tapi jiwanya ataupun kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa berbanding orang biasa. Orang yang biasa-biasa ni bergantungnya dengan Allah tak sama dengan orang kaya yang bergantung dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang kaya ni lebih banyak ibadahnya banding orang miskin. Orang kaya ni banyak sedekah dibanding orang miskin. Orang kaya ni banyak buat amal soleh banding orang miskin. Dahlah kaya kemudian banyak buat ibadah, banyak buat amal soleh, banyak buat perkara taat. Ini bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada seseorang hamba itu, maka Allah berikan dia kekayaan dan berikan dia kelebihan untuk dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaq bil husna, membenarkan kalimah yang terbaik, iaitu kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Pegang sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Kita tengok hari ni kan tuan-tuan, viral. Ada beberapa individu-individu yang viral. Yang mana Allah beri kekayaan, dalam masa yang sama dia bersusah payah cari orang susah. Tolong orang susah. Allah beri kekayaan, dalam masa yang sama dia menjalankan kerja-kerja dakwah. Allah beri kekayaan, dalam masa yang sama dia mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara contoh bila mana Allah Subhanahu wa taala mengasihi seorang hamba itu, maka dia akan memberi kekayaan kepada hamba tersebut, kemudian didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawapan daripada apa yang telah dilakukan itu? Fayassiruhu lil yusra. Dia buat baik, dia buat ketaatan, kemudian dia berinfak, dia bersedekah. Dalam masa yang sama dia menjaga akidahnya, menjaga agamanya, ajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fayassiruhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya untuk memperoleh kemudahan, iaitu mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sifat orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi banyak kelebihan. Banyak kelebihan itu. Kita tak payah tengok yang luar-luar tuan-tuan. Tengok yang dekat tempat kita saja pun dah ramai orang yang begini. Kalau nak ceritakan kekayaan dia, memang orang kata 7 keturunan tak habis makan. Tapi hidupnya sederhana.
Hidup yang sederhana. Orang berniaga. Orang yang berniaga. Hidup sederhana. Tetapi banyak harta kekayaan yang dia perolehi banyak dibelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dia bantu orang dekat Malaysia, dia bantu orang dekat luar negara. Dekat Kemboja. Dekat Palestin, dekat India. Ada seorang sahabat saya. Dia cerita dia ayah dia ni orang yang kita nampak memang sangat berjaya lah dari segi perniagaan. Memang dia ada lebih kurang dalam 30 cawangan kedai makan tu, lebih 30 cawangan di seluruh Malaysia ni. Tapi hidup ni sangat sangat sederhana. Saya berani kata sangat sangat sederhana sebab kita biasa bergaul dengan hamba Allah ni. Tapi banyak harta dia diinfakkan sama ada di dalam negara ataupun di luar luar negara. Khususnya kepada negara-negara yang susah. Seperti India. Anak dia pernah sebut banyak duit ayah anak disalurkan kepada ke negara India. Sebab sana dia kata, sana ustaz, kalau kata kita tengok orang fakir miskin sini susah, tapi orang fakir miskin sini masih lagi boleh guna apa nama tu untuk TV tu, Astro kan, Astro tu kategori fakir miskin ni, tapi boleh guna Astro, boleh guna handphone mahal-mahal. Kita pakai 3-400, dia pakai dekat 1000. Tapi kategori fakir miskin. Kan, ini dia cerita. Susah, orang sini punya susah tak sama orang India punya susah. Sana kalau susah memang kebanyakan mereka merempat. Nak makan pun susah. Maka anak dia cerita ayah dia banyak sebahagian hartanya diinfakkan di sini dan sebahagian besar dia dihantar ke India. Dia buat beberapa masjid, dia buat beberapa madrasah, sekolah untuk bantu mereka di sana. Kalau jumpa hamba Allah ni tuan-tuan, kita tak nampak pun dia ni orang kaya. Pakai kain gombang macam kita, pakai baju Melayu, butang pun tak ada. Butang pun tak cukup butang. Kita ada 5 butangan baju Melayu ni. Dia ada 2 je. 3 lagi tak berbutang. Macam orang miskin dah tengok. Tapi nak tunjukkan bahawasanya jiwa dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat dekat dengan orang-orang susah. Banyak bantu orang yang betul-betul memerlukan. Jadi itu antara contoh. Contoh yang viral banyaklah kan. Kalau kita tengok dalam Facebook ramai lagi orang yang, tapi orang yang dalam Facebook tu orang yang jauh dengan kita. Adapun yang saya cerita ni orang yang dekat dengan kita. Jadi alhamdulillah Allah bagi sebahagian hamba Allah ni yang kaya masih lagi ingat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fanyassiruhu lil yusra. Maka Allah Taala akan mudahkan baginya dengan memperolehi kemudahan, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu mala fasallathahu ala halakatihi fil haqq
wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kedengkian, la hasada, tidak boleh berhasad, illa fithnatain, melainkan dua perkara sahaja. Yang pertama, seseorang yang dianugerahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia mengatasi, yakni sifat kedekut dirinya, mengatasi sifat kedekut dirinya maksudnya dia mengelakkan dirinya daripada bersifat kedekut dengan membelanjakan hartanya dalam perkara kebenaran. Fasallallahu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang dianugerahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatasi sifat kedekut dirinya dengan membelanjakannya dalam perkara kebenaran. Dan yang kedua, seseorang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia mengamalkannya dan berhukum dengannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Nabi sebut tidak boleh berhasad melainkan dengan dua orang ni. Satu orang kah kaya yang tak ketekut, satu orang yang ada ilmu, kemudian dia bukan saja beramal dengan ilmu tersebut, dia mengajarkan kepada orang lain. Dan hasad yang disebutkan ini tuan-tuan bukanlah hasad untuk menjatuhkan orang yang kaya ini dan orang yang berilmu ini. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, iaitu hasad ataupun kedengkian itu dengan maksud bila mana kita mengetahui ada orang kaya yang dia menggunakan harta je untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita iri hati dengan usaha yang dia buat tersebut. Kaya kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud hasad di sini iaitu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kita tanpa mengurangi kekayaan orang tersebut, untuk kita sama-sama membelanjakan harta yang telah dilakukan oleh orang kaya tersebut. Dia kaya, dia buat kebajikan, dia buat infak, dia buat sedekah. Maka kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala beri kekayaan kepada kita, dan kita juga boleh ikut macam orang kaya tadi. Allah bagi kekayaan dekat kita, kemudian kita juga akan berinfak, bersedekah kepada orang yang memerlukan. Tu yang pertama. Itu hasad yang pertama yang dibenarkan. Bukan maksud hasad iaitu nampak orang kaya ni maka kita cuba ikhtiarkan untuk dia jatuh miskin. Tak. Bukan itu maksudnya. Bukan maksud hasad di sini bila mana kita tengok orang kaya ni dia banyak infak, banyak sedekah, kita cuma sekat dia punya aktiviti infak dan sedekah je. Tak. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kita juga berazam sekiranya diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan jadi orang seperti itu. Orang kaya yang banyak mengeluarkan, menginfakkan, membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hasad yang dibenarkan. Hasad, iri hati yang dibenarkan. Adapun hasad ataupun iri hati yang tidak dibenarkan, iaitu nampak orang kaya kita cuba
cuba mengelakkan dia daripada jadikan kaya. Jumpalah scam orang untuk jatuhkan orang kaya ni. Untuk sekat aktiviti dia untuk membantu oranglah orang lain. Ini hasad yang dilarang. Tu yang pertama. Dan yang kedua, seseorang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah. Golongan ilmuan. Golongan para ulama. Ataupun sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu kepada mereka. Hatta kita sendiri. Allah beri ilmu kepada kita walaupun ilmu yang sedikit yang kita ada, yang kita pernah pelajari, yang kita pernah belajar, kemudian kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Lalu dia mengamalkannya dan berhukum dengannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Kita rasa iri hati dengan orang yang alim ni, orang yang tahu ni. Jadi kita nak capai kedudukan sama macam orang alim ni. Maka kita kena berusaha untuk belajar. Belajar, belajar, belajar dan terus belajar. Kemudian bila mana kita belajar, kita juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dah belajar tuan-tuan, maka kena amal. Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mengajarkan kepada orang lain. Ini hasad yang dibenarkan. Kalaulah kata kita tak boleh buat halaqah besar-besar pun, kan? Cukuplah halaqah kita di rumah masing-masing. Kita ada isteri, kita ada anak, kita ada cucu. Apa yang kita tahu, kita cuba sampaikan. Banyak kita tahu, banyak yang kita sampaikan. Sedikit yang kita tahu, sedikit yang kita sampaikan. Apa yang kita tahu? Jangan apa yang kita tak tahu pun kita sampaikan. Bila benda yang kita tak tahu kita sampaikan, dia dah mula merewang ke tempat lain. Dan sebelum kita nak mengajar, pastikan kita kena belajar. Kita kena belajar dahulu. Kita kena tahu apa benda yang kita nak ajarkan kepada orang lain. Ini dua hasad yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita hasad tengok orang yang belajar, orang alim. Kemudian kita tengok ada seorang alim ni yang mana dia buka kelas, orang ramai dah datang, penuh masjid, kan? Ni tuan-tuan, kadang-kadang ada penyakit golongan ulama begitu, golongan ilmuan begitu, golongan asatizah, para ustaz begitu. Tengok ustaz A ni, dia kalau kuliah dia, orang kata melampuh lah, kan? Penuh sampai ke keluar-keluar. Ustaz B ni adalah 4 orang, 5 orang, 6 orang, masjid yang sama. Masjid yang sama. 4-5 orang. Ada yang seorang lagi tu 4-5 400. Maka yang 4-5 orang ni dia rasa iri hati. Mulalah dia cakap yang bukan-bukan, sebarkan fitnah yang bukan-bukan kepada ustaz yang anak murid 4500 ni. Saya berikan fitnah yang bukan-bukan. Menjatuhkan credibility ustaz yang mengajar yang ramai itu. Ini hasad yang tidak dibenarkan. Sama ada kalau kita mengajar orang sikit ke, orang ramai ke, itu bukan tugas kita, bukan ke kerja kita. Dakwah terus berjalan. Dan dakwah ni tuan-tuan, kita kena ingat, dia bukan satu jalan sahaja.
Dakwah ni bukan hanya kita kuliah, bukan kita ceramah. Banyak benda lagi yang kita boleh buat untuk dakwah ni. Sampaikan kebaikan ni bukan sekadar hanya di masjid, di surau. Banyak lagi cara yang kita boleh buat. Jadi tak perlu nak hasad, tak perlu nak dengki kepada orang lah lain yang ramai pengikut dia, ramai anak murid dia. Masing-masing ada kelebihan yang Allah SWT berikan. Jadi tak perlu kita nak rasa iri hati. Yang kita perlu iri hati iaitu bila mana kita ada ilmu tetapi kita tidak menyampaikan ilmu tersebut. Ini yang kita perlu iri hati kepada diri kita sendiri. Kenapa aku tak sampaikan? Hatta 5 orang, hatta 3 orang. Seorang murid pun di hadapan kita, maka sampaikan, kena sampaikan. Yang penting dakwah itu berjalan. Sebab yang menerima dakwah ni tugas menyampaikan dakwah ni kita. Yang tugas untuk menyampaikan hidayah bukan kita. Kita hanya sekadar sampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nak terima tak terima, benda biasa. Sedangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun, seorang rasul utusan Allah pun, ramai yang tak terima. Ramai yang tidak boleh menerima kebenaran yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah rasul, nabi pilihan Allah. Manusia yang terpilih pun ada orang tak terima, apatah lagi kita ni orang biasa. Orang biasa yang tak ada apa-apa. Bukan nabi, bukan rasul, bukan tok wali. Kan? Tok wali sebahagian tu mungkinlah kan. Tok wali ni nikah. Tetapi kerja dakwah kena dijalankan. Jalan terus. Orang terima tak terima bukan urusan kita. Jalan tetap kena jalan. Tetapi jangan sampai kita ada iri hati, ada hasad yang buruk kepada orang lain. Pendakwah lah lain. Para asatizah lah lain. Yang orang asatizah lah, B contohnya. Dia ramai. Biarlah. Kalau ada asatizah ustaz yang C, lebih ramai lagi. Kalau kata kelas kita tak ramai, kita ajar yang mana ada. Mudah-mudahan yang 3-4 orang itu menjadi untuk mendapatkan saham kita di hari akhirat kelak. Kalau kita tak mampu nak buat kuliah di masjid di surau, kita buat kuliah dekat rumah kita. Lebih mudah. Panggil anak kita, panggil isteri kita. Duduk sini. Ayah nak bacakan hadis ni. Duduk sini. Ayah kita kongsi sama-sama ilmu ni. Semua itu dah dakwah tuan. Dakwah. Berkata yang baik juga dah dakwah. Nasihat yang baik juga dah dakwah. Apa saja perkara yang mengajak manusia kepada Allah SWT, maka dia dikira sebagai dakwah. Jadi jangan kita rasa hanya perlu berdakwah di masjid surau saja. Kadang-kadang ada sebagian orang yang boleh berdakwah dari segi ucapan, perkataan, boleh bercakap. Kadang-kadang ada orang yang berdakwah dari segi dia tunjukkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tak perlu cakap apa pun. Akhlak yang baik saja. Cukup menarik perhatian para orang yang didakwah. Saya ingat lagi ada seorang hamba Allah di Jasin ni. Tak silap saya, cikgu dia seorang guru. Dia pernah mengajar di MRSM. Lama dah dulu. Masa tu saya kecil lagi. Bila jumpa kumpulan cikgu ni datang ke, masa tu datang ke Masjid Cabau. Ingat lagi. Masa tu saya sekolah rendah.
Memang pada permulaan memanglah kita tengok orang ni, kita kan rasa nak lah lari. Memang lari tuan. Masa tu memanglah lari. Zaman masa tu darjah 3, darjah 4 macam tu. Tapi dia tak cakap pun tentang agama. Bila mana kita pergi masjid cabar masa tu, sembahyang, habis sembahyang aje kita nak keluar. Dia siapa? Jom minum asalnya dia ajak minum dengan dengan saya. Masa tu kita dah nak lari dia tu kan. Kita tengok jemaah ni dah nak lari. Masa zaman jam 4 jam 5 masa tu. Tapi dengan akhlak yang ditunjukkan tu, hari pertama kita rasa berat hati. Hari kedua kita jumpa dia, kita dah rasa dah tak kisah. Hari ketiga dah sepanggil rapat. Hari keempat dah sepanggil rapat. Belum cerita lagi tentang agama. Belum cerita lagi tentang hadis. Baru borak-borak aku kosong. Dia tanya sekolah mana, belajar mana, apa khabar, mak ayah sihat ke. Tadi tu je. Naik 4 hari, 5 hari, hati mula berputik cinta. Maksudnya kita dah mula suka dekat hamba Allah ni. Saya rasa kalau saya sebut hamba Allah ni memang tuan akan kenal. Masa tu dia, saya rasa cikgu ni dia dah pindah ke Kedah rasanya. Saya ingat lagi kisah ni. Lepas hari akhir tu dia pernah hadiahkan saya minyak wangi. Minyak wangi ni masa beliau hadiahkan tu memang saya simpan. Lama simpan. Bertahun simpan. Nak pakai tu rasa sayang. Bau dia memang sedap. Tapi bila dah naik sekolah menengah, bila dah masuk ke asrama, dah tak tahu dah mana pergi minyak wangi tu. Kan? Saya nak sebutkan di sini tuan-tuan, akhlak yang ditunjukkan cukup untuk kita tertarik. Belum sebut dengan apa-apa perkataan tentang agama lagi. Belum ajak sembahyang lagi. Kita pun memang masa tu memang pergi sembahyang. Tinggal lagi dia belum nak dekat dengan kita. Belum cerita tentang agama, belum cerita tentang Nabi. Hanya borak-borak kosong. Masa tu pun dah kita dah tengok akhlak dia, kita rasa sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nak ceritakan di sini bahawasanya bukan sekadar hanya kita hanya berceramah, berkuliah, menyampaikan kuliah dan ceramah dan sebagainya sahaja itu dinamakan dakwah, tetapi menunjukkan akhlak yang baik juga termasuk dalam dakwah sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian seterusnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Ammar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain rajulun ataahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun ataahu Allahu mala fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, tidak ada kedengkian, la hasada illa fi ithnatain. Hadis yang lebih kurang sama tapi ada kelainan sikit. Tidak ada kedengkian melainkan dua perkara. Yang pertama, seseorang yang dianugerahkan Al-Quran, yakni mampu menghafaz dan mengajarkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengamalkannya di waktu malam dan siang. Itu yang pertama. Allah beri dia Al-Quran. Anugerahkan dia Al-Quran. Boleh baca, boleh hafal, boleh mengajarkan kepada orang lain. Yang kedua, seseorang yang dianugerahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala
di waktu malam dan siang. Juga dua golongan. Dua golongan. Hadis yang pertama tadi, Nabi sebut orang kaya yang membelanjakan harta. Yang kedua, orang alim, ulama yang mengajarkan ilmu. Hadis ini juga lebih kurang tidak boleh hasad melainkan dua perkara. Yang pertama, orang yang diberikan, dianugerahkan Al-Quran pada dirinya, itu orang yang boleh membaca Al-Quran, orang yang boleh menghafaz, dan orang yang boleh mengajarkan kepada orang lain. Yang kedua, sama orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala di waktu siang dan malam. Disambung selepas azan Isyak. Mm-hmm.
Baik dan tuan, kita lihat sebahagian pendapat ulama berkaitan dengan dua golongan, dua manusia, seorang yang fakir miskin, yang kedua seorang yang kaya. Mana lebih utama antara fakir miskin dengan orang kaya? Orang fakir miskin ni utama ke ataupun orang kaya yang lebih utama? Maka dalam hal ini disebutkan terdapat beberapa perbezaan pendapat mana yang lebih utama. Orang fakir miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Fakir miskin sabar, adakah dia lebih utama ataupun orang kaya yang bersyukur? Maka disebutkan bahawasanya pendapat yang benar adalah orang yang lebih utama dari keduanya adalah orang yang paling bertakwa. Sama ada dia miskin ataupun dia kaya, yang mana yang paling bertakwa itulah yang paling utama. Maka jika ketakwaan keduanya sama, orang miskin pun bertakwa, orang kaya pun bertakwa, darjat keduanya sama, maka sesungguhnya orang-orang fakir miskin akan mendahului orang kaya untuk menuju ke syurga. Kalau darjat takwa sama, orang kaya dengan orang miskin sama, maka orang fakir miskin akan lebih dahulu menuju syurga. Kerana tidak ada hisab perhitungan harta terhadap orang-orang fakir. Sebablah bila mana banyaknya harta kita, maka banyaknya perhisaban kita di hari akhirat kelak. Bila sedikit harta, maka sedikitlah perhisaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Lagi banyak harta, lagilah lama. Lagi banyak, lagi lama. Lagi banyak, lagi lama. Kullu haram yu'aqabu wa kullu halalin yuhasabu. Setiap yang haram akan di ugubah, akan di azab, dan setiap yang halal akan di yuhasabu, akan di hisab, kira satu persatu, satu persatu. Kalau kata dia banyak harta, banyak harta yang halal, tetap akan dihisab satu persatu. Kalau kata banyak harta kemudian banyak yang haram, lebih teruk lagi akan kena. Sesungguhnya orang-orang fakir miskin akan mendahului orang-orang kaya menuju ke syurga kerana tidak ada hisab perhitungan harta terhadap orang fakir. Sedangkan orang-orang kaya yang kebaikannya lebih banyak dari kebaikan orang miskin, darjatnya di syurga lebih tinggi. Darjat orang kaya yang banyak buat kebaikan, maka dia akan lebih tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lebih lambat masuk syurga daripada orang miskin, dia akan jadilah lambat sebab banyak harta yang akan dihisab. Satu persatu akan dihisab. Memang akan lambat masuk syurga. Tetapi bila mana orang kaya ini dia banyak buat kebajikan, banyak buat kebaikan, banyak buat amal soleh, maka darajatnya akan lebih tinggi daripada orang
miskin yang masuk syurga. Ha, darjatnya di syurga akan lebih tinggi. Walaupun lebih lambat masuk ke dalam syurga, dalam syurga berbanding orang miskin. Sedangkan orang kaya yang kebaikannya di bawah kebaikan orang miskin, darjatnya di syurga lebih rendah daripada darjat orang miskin. Kalau orang kaya, kemudian dia tak banyak buat amal soleh, tak banyak buat kebajikan, tak banyak buat membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kata dia masuk syurga pun, maka darjatnya lebih rendah, lebih bawah lagi berbanding orang-orang miskin. Ha, ini tuan-tuan. Poin yang kita nak ambil iaitu bukanlah masuknya kekayaan ataupun miskin itu. Tetapi takwa yang lebih utama. Tetapi kalaulah kata orang kaya yang bertakwa, orang kaya yang banyak membelanjakan harta di jalan Allah, itu lebih utama berbanding kalau orang miskin yang dalam miskin tidak bertakwa. Dunia pun dia tak dapat nikmat, di hari akhirat pun dia tak dapat keselamatan. Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Maka kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang kaya, bukan sahaja kaya pada harta tetapi kaya pada jiwa. Kaya untuk melakukan amal soleh, kaya untuk melakukan ketaatan, kaya untuk melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekali ini dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberi manfaat untuk sama-sama kita muhasabah diri kita. Kita menilai semula apa-apa yang kurang pada diri kita ini untuk kita tambah baik. Kalau kurang soleh, tambah kesolehan. Kurang amal, tambah amalan. Kurang takwa, tambah ketakwaan. Untuk menjadikan kita orang yang tinggi darajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Baik, insya-Allah kita akan sambung hadis yang seterusnya. Itu Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-yadul ulya khairun min al-yad sufla. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. Ya tuan. Macam mana? Haa. Dakwah tidak terhenti. Apa sahaja kaedah yang boleh kita buat, kita teruskan. Kalau kata tak boleh nak keluar, contoh kan, sekarang ni masih ada Facebook contohnya. Maka gunakan medsos itu untuk dakwah. Kalau kita boleh keluar, kita menyampaikan kebaikan juga dikira dakwah. Apa sahaja perkara, ataupun kalau kita tak boleh jumpa orang, tak boleh keluar dan sebagainya, kita pun tak ada Facebook, tak ada medsos. Kan? Jadi kita ada keluarga kita. Keluarga kita adalah medan dakwah untuk kita. Isteri kita adalah medan dakwah untuk kita. Dan kita jangan nampak dakwah ni hanya kita nak menyampaikan kalimah yang baik ni kepada orang luar. Kita juga kena ingat bahawasanya dakwah ini dia juga boleh terjadi dalam keluarga kita sendiri. Jadi tidak semestinya bila mana kita tersekat sementara COVID ni, tak boleh nak dakwah. Tak. Macam-macam kita boleh buat. Jiran kita, kan, adik-beradik kita, sampaikan kebaikan. Dakwah ni apa?
mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada Tuhan. Itu dakwah. Jadi apa saja yang boleh kita sampaikan kepada manusia, itu juga dikategorikan sebagai dakwah. Jadi tidak terhenti hanya sebab kita tak boleh keluar. Kita dalam keadaan situasi PKP, PKP pun boleh keluar tuan kan? PKP pun boleh keluar, orang boleh pergi. Kalau pergi Maidin pun boleh, pergi pasar pun boleh kan? Sekarang ni masjid pun dah boleh buka. Jadi medan dakwah tu sangat luas. Tidak tertentu kepada sesuatu perkara yang kita rasa tersekat bila mana disekat oleh sesetengah pihak. Boleh ya? Baik. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ahli qudri untha wa dhakar rabbi wafiqna wa fikhum lima tartada qawlan fa'lan karama wa razuqil kull halalan da'ima wa akhlat qiya 'ulama nakhza bil khairi wa nakfa bil sharr ربنا وصلح لنا كل شؤون وأقرب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سنفي رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.